Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Gosipin Dulu. Oke. Foto jadul semasa SMA diposting Ayu Ting Ting. Sohib Ruben Onsu dan Ipan Gunawan itu rupanya punya wajah yang ayu sejak lama. Saat mengisi waktunya di rumah, saat virus corona mewabah di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi. Ayu Ting Ting memilih untuk mengunggah foto lawasnya ke akun Instagram miliknya. Nah, rupanya Ayu Ting Ting memposting foto ketika ia masih SMA. Saat itu Ayu bersama sejumlah teman wanita dan laki-laki berfoto bersama dengan berbagai gaya. Nah, ini dia postingannya dan ini juga keterangannya. Nah, namun postingan ini disorot warganet. Banyak yang menyebut wajah Ayu Ting Ting sudah cantik sejak dari dulu. Oke, ini dia komentar dari para netizen. Nah, dari @kikimulyani11, ya ampun, emang udah cantik dari dulu. Nah, ada juga Ayu dari SMA juga cantik ya. Nah, ada juga dari Nadia 07, cantik dari dulu. Nah, ada juga dari Mayes Tica Ana, udah cantik dari dulu. Oke, kita lanjut. Ada juga dari Pelin 5532, Ayu memang udah cakep dari dulu ya. Nah, jadi gimana menurut kalian? Pose Ayu Ting Ting di foto jadul semasa SMA. Wajah Sohib Ruben Onsu dan Ipan Gunawan itu jadi sorotan. Nah, jika kalian suka, kalian like video ini. Jika kalian ingin berkomentar, ketik saja di kolom komentar. Oke, terima kasih.